Ribuan relawan pendukung Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin Sabtu sore berkumpul di Colomadu Jalan Adi Sucipto, Karanganyar, Jawa Tengah. Prasojo atau pekerja seni suka Jokowi deklarasikan dukungannya dengan balutan hiburan kesenian daerah. Selain itu ada sajian kuliner Pasar Patuk khas Solo. Ya, sementara ini sebenarnya semangat dari semua pekerja seni ya untuk bergabung dari mulai senior sampai ke milenial. Dan acara ini adalah salah histori ya yang baru pertama kali ada di Solo. Dan ini adalah menandakan bahwa seniman-seniman yang ada di sini mulai dari senior sampai ke milenial ini adalah mereka ingin menyuarakan sesuatu tapi melalui karya-karya seni ini. Ini adalah suatu emosional dari para pekerja seni ini untuk menyuarakan sesuatu ke dukungan ke Pak Jokowi. Total ada 3.500 seniman, budayawan, komunitas dan sanggar seni ikut meramaikan kegiatan ini. Sementara calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Darussalam Timur Watu Congol Muntilan Magelang Jawa Tengah. Di hadapan ribuan santri, Jokowi ajak agar para santri menggunakan hak pilihnya 17 April mendatang. Dan saya mengajak dari tanggal 17 April mengajak teman saudara Jokowi untuk datang berbondong-bondong ke TPS. Jangan ada satu orang pun yang golput eman. Karena tanggal itu sangat menentukan sekali arah bangsa ini ke depan. Penting sekali tanggal 17 itu. Itu jembatan. Akhirnya dari buku setuju-setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, para santri juga diajak menciptakan pemilu yang damai. Calon presiden petahana juga mengajak untuk memerangi berita hoax dan fitnah.